Beginilah wujud awan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Selasa pagi. Kejadian ini menarik perhatian warga, apalagi fenomena ini terjadi tak lama setelah Sulawesi Barat ditimpa bencana gempa berkekuatan 6,2 skala Richter. Peristiwa ini berlangsung selama 1 jam, sesaat setelahnya hujan deras dan angin kencang melanda Polewali Mandar. Menurut perakirawan BMKG Majene, fenomena alam ini disebut awan arkus dan biasa terjadi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi akibat adanya pertemuan massa udara bersuhu dingin dan hangat, serta dapat menyebabkan hujan deras disertai angin kencang. Akibat cuaca tak menentu, helikopter milik BNPB terpaksa mendarat darurat di wilayah Kecamatan Binuang.